Ahlan wa sahlan Ibu di Kota Mekah. Ibunya sehat selalu, semangat, bisa, amin, amin, sampai selesai. Baik ya, Masya Allah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Vlog Abun Kreator. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salam sapa, salam hangat dari tanah suci Mekah Mukarramah. Nah, jadi sore hari ini Abun Kreator insya Allah akan membersamai, menyambut para tamu Allah yang baru saja tiba di Kota Mekah Al Mukarramah. Nah, ini kedatangan jemaah haji di kloter 32. Kemeriahan menyambut para tamu Allah yang baru saja tiba di Kota Mekah Al Mukarramah. Nah, ini lebih tepatnya titik lokasinya jalan yang menuju ke Masjidil Haram. Masya Allah, ini hotel mewah, hotel bintang 5, Satwa Al Sharof. Kita zoom biar lebih dekat nama hotelnya. Nanti Abun mau nanya-nanya ke handling yang ada di Kota Mekah Al Mukarramah. Seperti inilah cara petugas jemaah haji menyambut tamu Allah. Nah, ini handling Mekah. Assalamualaikum Bang Haji. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini untuk kedatangan sore hari ini keseluruhan jemaah ada berapa ribu? Ada 4 kloter. 4 kloter. Kloter 38, 39, 24 dan 27. Kita JKG UPG dari Jeddah, Indonesia Jeddah, Mekah. Iya. Kedua, jumlah jemaah 1.800. 1.800 keseluruhan. Kebetulan saya yang punya catering. Masya Allah, barakallah. Jadi best mata, best rezeki. On the screen, Masya Allah. Kita fokuskan kamera ke depan. Inilah detik-detik jemaah turun dari mobil menuju ke hotel. Masya Allah, para tamu Allah, ahlan wa sahlan di Kota Mekah Al Mukarramah. Inilah detik-detik jemaah haji keluar dari bis menuju hotel. Disambut oleh para petugas tamu Allah dan pihak hotel. Nah, ini bis kedua, bis ketiga baru datang, dilangsung datang dari Indonesia ya, Indonesia Jeddah, Jeddah Mekah. Tuh, itu yang terakhir bis jemaah yang keempat. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ibu, senang sekali yang melihat wajahnya. Inilah detik-detik jemaah haji disambut oleh para petugas jemaah haji dan pihak hotel Arab Saudi. Masya Allah, digendong guys.
digendong oleh petugas kesehatan jemaah haji 2003 dan di bawah sudah disiapkan kursi roda. Senang sekali bisa datang di kota suci Makkah Al-Mukarramah ya. Amin. Semoga ibunya sehat selalu, semangat, bisa. Amin, amin, sampai selesai. Baik ya, Masya Allah. Ya, makasih Mbak. Sekarang jemaah haji diarahkan ke hotel kamar masing-masing untuk diistirahatkan. Setelah istirahat langsung dikasih makan. Masya Allah. Alhamdulillah jemaah dari Indonesia menuju Makkah Al-Mukarramah datang dengan selamat. Keseluruhan jemaah ada 1800 jemaah. Mungkin hanya itu saja yang bisa Abu Kreator share ke teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Seperti biasa sebelum Abu Kreator mengakhiri videonya, jangan lupa berlangganan Abu Kreator dengan cara klik like, subscribe dan komen di bawah. Silakan share ke sosial media teman-teman semua biar teman-teman semua mengetahui bahwa sekarang di Makkah Al-Mukarramah
sudah dipadati jemaah haji dari Indonesia. Oke, saya di sini Abun Kreator pamit undur diri. Sukron, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.